Mattia Compagnon adalah pemain sayap kelahiran 2001. Berasal dari Ziraccio, ia dibesarkan di sektor pemuda Aurora Buoncuiring dan Moimaccio. Mattia Compagnon memulai karirnya di Aurora Bonaceti, tim kampung halamannya, sebelum pindah ke Moimaccio, di mana dia tinggal selama 4 tahun. Mattia Compagnon bergabung dengan tim muda Udinese di usia 11 tahun pada 2018-2019. Compagnon mencetak 5 gol di Primavera 1 Championship. Musim berikutnya, ia mencetak 8 gol dalam 18 pertandingan di Campionato Primavera 2. Compagnon pertama kali dipanggil ke tim utama pada 19 Juli 2020 dalam pertandingan Serie A melawan Napoli. Dia membuat 5 penampilan pada 2019-2020 tanpa tampil untuk Udinese. Pada 11 September 2020, Compagnon bergabung dengan klub Serie C Potenza dengan status pinjaman. Pada tanggal 18 November, Compagnon memainkan pertandingan pertamanya sebagai starter dalam kekalahan 1-0 dari Palermo. Dia mencetak gol profesional pertamanya pada 23 Desember, membantu timnya mengalahkan Monopoli 1-0. Compagnon mencetak 1 gol dan membuat 3 assist dalam 12 pertandingan Serie C di paruh pertama musim. Pada 2 Februari 2021, Compagnon bergabung dengan klub Serie C Juventus U23 tim cadangan Juventus dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Dia melakukan debutnya pada 7 Februari, mencetak gol sebagai pemain pengganti melawan Livorno dalam kemenangan 6-0. Pada 24 Juli 2021, ia bergabung ke Juventus secara permanen. Pada tanggal 15 September, Compagnon gagal penalti dalam kemenangan 3-2 Coppa Italia Serie C melawan Feralpisalo di injury time. Dalam pertandingan itu ia juga sempat mencetak gol pada menit ke-67. Dengan talenta yang luar biasa itu membuat pelatih tim senior Juventus, Massimiliano Allegri memasukkannya di daftar skuad tur turnamen pramusim Soccer Champions Tour 2022 di Allegiant Stadium, Los Angeles, Nevada, Amerika Serikat.